Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai asuransi lagi ya. Dan lagi seru nih ya mengenai asuransi-asuransi yang gagal bayar dan seterusnya ya. Kali ini saya akan membahas mengenai AJB Bumi Putra, AJB Asuransi Jiwa Bersama. Nah, menurut definisinya katanya karena namanya AJB yaitu Asuransi Jiwa Bersama, maka seluruh pemegang polis dianggap juga pemegang saham. Jadi kalau perusahaan itu merugi apapun alasannya, ya maka pemegang polis itu harus ikut merugi, kira-kira begitulah garis besarnya ya. Dan ini jadi menarik. Kenapa? Karena terakhir Anda bisa lihat konten saya terakhir ya mengenai AJB Bumi Putra ini. Supaya klaim para pemegang polis bisa dibayar, maka manfaatnya tuh harus diturunkan. Jadi ya rugilah gitu ya pemegang polisnya. Menurut perhitungan itu sekitar 47% lebih lah, hampir 50 ya. Tapi para pemegang polis hanya bersedia kalau diturunkan cuma 12%. Tapi oke deh. Tetapi di sini ternyata sudah diputuskan bahwa AJB Bumi Putra akan bayar klaim para pemegang polis mulai 6 Maret 2023, Senin depan. Kita lihat ya beritanya di sini ya. Nah, di sini CNN di rubrik ekonomi keuangannya, iya dia membahas ini bahwa AJB Bumi Putra akan bayar klaim para pemegang polis mulai Maret, 6 Maret tepatnya 2023 ya. Nah, di sini katanya nilai manfaat yang selama ini tertunda, klaim lah ya, akan mulai dibayar 6 Maret 2023. Nah, hal ini dikatanya disampaikan oleh juru bicara Badan Perwakilan Anggota. Jadi yang bicara itu adalah Badan Perwakilan Anggota atau BPA dari AJB Bumi Putra, yaitu RM Raden Mas kelihatannya ya, Bagus Irawan. Ia mengatakan bahwa rencana tersebut berdasarkan keputusan rapat task force yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Ya kan, dulu udah saya pernah bahas juga ya, mereka berunding-runding dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan pembayaran klaim itu direncanakan dimulai Senin depan 6 Maret 2023. Ini proses katanya diharapkan sudah siap sistem IT-nya dan dana tahap awal. Kenapa disebut dana tahap awal? Karena ternyata ada tahapannya, nanti kita lihat ya. Jadi ini sementara bisa Anda anggap sebagai berita yang positif gitu ya. Apalagi jika Anda pemegang polis AJB Bumi Putra yang selama ini mau klaim nggak cair-cair gitu ya. Sekarang mulai mau dicairkan, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Makanya simak video ini sampai selesai supaya Anda ngerti gitu ya, syarat dan ketentuannya atau prosedurnya dan lain-lain itu bagaimana gitu ya. Nah, di sini bahwa untuk mencairkan nilai manfaat pada tanggal tersebut diperlukan persetujuan direksi dan persetujuan komisaris. Saya baca judulnya seneng sih ya, mulai 6 Maret 2023. Tetapi di bagian bawah sini Anda lihat bahwa untuk mencairkan nilai manfaat pada tanggal tersebut diperlukan persetujuan direksi dan persetujuan komisaris. Pertanyaannya, sudah disetujui belum? Ya kan? Oke, boleh rencana Senin depan 6 Maret 2023, tapi katanya perlu persetujuan direksi dan komisaris. Sudah disetujui? Nah, kita lihat. Di sini dikatakan, jika direksi dan komisaris telah setuju, jika, kan jika ya, artinya belum dong, kan katanya jika direksi dan komisaris setuju, maka putusan akan disahkan oleh rapat umum anggota atau
yang dari tadi Badan Perwakilan Anggota BPA yang mudah-mudahan disetujui gitu ya. Nah, tapi sini menariknya ini namanya berita lah ya. AJB Mumi Putra 1912 memastikan. Padahal di atas bilang jika direksi dan komisaris telah setuju, tapi ini berita bilang memastikan. Berarti pasti apa jika nih? Oke lah, lanjut dulu ya. Ini kadang-kadang kalau baca berita di Indonesia mesti jeli-jeli kita gitu ya. Sekali lagi, AJB Bumi Putra 1912 memastikan akan membayar klaim para pemegang polis yang selama ini tertunda. Ya kan? Direktur Utama Bumi Putra, Irfandi Gustari, mengucapkan permohonan maaf atas hal ini dan menyatakan pihaknya terus berupaya membayar klaim berjalan lancar sesuai dengan yang tertera di polis asuransi. Ini pun beritanya, kalimatnya ya, menurut saya nggak tepat. Karena kita lihat nanti, ya, pembayaran klaimnya, mohon maaf, tidak sesuai dengan yang tertera di polis asuransi. Maka dari itu, jangan di-skip ya, biar Anda ngerti nih. Walaupun di sini beritanya akan dibayar sesuai dengan yang tertera di polis asuransi. Padahal kenyataannya ntar kalau kita lihat, syarat dan ketentuannya tidak sesuai. Oke. Nah, di sini dia nih kata kuncinya atau kalimat kuncinya. Namun kondisi Bumi Putra dalam beberapa tahun terakhir belum dapat memenuhi ketentuan ukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan peraturan OJK nomor 1 garis miring POJK garis .05 garis miring 2018 tentang kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. Ya. Nah, kemudian dikatakan berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit ya di tahun 2021 aset Bumi Putra tercatat cuma 9,5 triliun sedangkan liabilitasnya atau kewajibannya tercatat 32,8 triliun. Jadi ada selisih ya antara aset dengan kewajibannya 23,3 triliun lebih, ya. Nah, oleh karena itu, seperti yang sudah saya pernah bahas juga, penurunan nilai manfaat yang kalau disingkat PNM, penurunan nilai manfaat. Jadi aturan manfaatnya sekian diturunin supaya bisa bayar, gitu ya. Menjadi kebijaksanaan yang akan diambil oleh perusahaan. Menarik ya. Nah, PNM ini sendiri katanya sudah tertuang di dalam rencana penyehatan keuangan atau RPK, rencana penyehatan keuangan yang sudah disetujui oleh OJK. Nah, jadi Irfandi atau dirut dari Bumi Putra ini mengatakan bahwa PNM atau penurunan nilai manfaat merupakan jalan tengah yang mau tidak mau harus ditempuh agar usaha bersama tetap dapat berjalan dan pemegang polis dapat mendapatkan pembayaran klaim mereka yang tertunda dengan nilai yang berkurang. Nah, ini baru benar beritanya. Jadi Anda akan dibayar tapi nilainya berkurang. Karena kan di sini AJB itu atau asuransi jiwa bersama para pemegang polis adalah dianggap pemegang saham. Jadi kalau perusahaan rugi ya Anda juga rugi. Mantap ya. Jadi dikatakan bahwa ini merupakan langkah terbaik yang harus diambil untuk menyelamatkan para pemegang polis ya. Nah, mantap deh. Nah, dikatakan sini ya, polis yang dikenakan kebijakan penurunan nilai manfaat adalah portofolio polis outstanding claim atau klaim yang belum dibayar-bayar dan portofolio polis aktif sampai dengan 31 Desember 2022. Kecuali portofolio yang berdasarkan kebijaksanaan pengelola terpisah, ya adalah keputusan direksi tentang segregasi bisnis. Maka dari itu, di sini ditegaskan penurunan nilai klaim untuk polis yang pembayaran klaimnya tertunda atau outstanding adalah sebagai berikut. Nah, sini ya. Simak. Asuransi perorangan. Yang meninggal, manfaatnya dibayarkan turun 20%. Nggak ada duit.
mau gak? Kira-kira begitu. Yang meninggal ya, dibayar tapi turun 20%. Jadi dengan kata lain tidak sesuai dengan polis yang tertera. Kan di awal beritanya sesuai nilai polis, tapi enggak lah ya, turun 20%. Kalau habis kontrak, turun 50%. Tadi kalau meninggal turun 20%, habis kontrak turun 50%. Kalau Anda mau tebus, redeem gitu ya, turun 50%. Ya, kemudian DKB atau klaim sebagian dan rawat inap tidak turun ya. Kalau Anda harus rawat inap di rumah sakit, klaimnya tidak turun sesuai klaim. Oke? Ya, lumayan sih ya. Kalau Anda yang memang klaim rumah sakit gitu ya. Ya, tidak ada pengurangan. Kemudian, asuransi kumpulan. Nah, bagi Anda yang tidak ngerti asuransi kumpulan adalah asuransi yang biasanya dibeli oleh suatu kumpulan, perusahaan kah, asosiasi kah gitu ya, untuk karyawannya atau stafnya atau aktivisnya, yaitu namanya asuransi kumpulan. Kalau meninggal turun 20% nilainya, habis kontrak 50%, ditebus kalau Anda mau tebus, redeem 50%, refund premi dan kesehatan tidak turun, sama lah ya sama yang tadi. Kemudian, nah, di sini produk tradisional pada aplikasi General Agency System Hybrid GASH, kalau saya lihat juga sama, meninggal turun 20%, habis kontrak turun 50%, penebusan turun 50%, DKB atau klaim sebagian dan rawat inap tidak turun. Sama lah berarti ya. Nah, tetapi ada perbedaan ini untuk penurunan nilai manfaat atau PNM, polis yang masih aktif. Ya, sampai sekarang ini secara jatuh tempo masih aktif. Nah, kalau asuransi jiwa perseorangan yang tunggal atau sekaligus turun 42,5%. Yang reguler turun 50%, BPK turun 50%, BPM turun 50%, BPO lebih dari 3 tahun ya, turun 50%, BPO kurang dari sama dengan 3 tahun turun 75%. Jadi kalau Anda yang kategori ini jangan kaget ya. Asuransi jiwa kumpulan, AJK tidak turun, non-AJK turun 50%, PKK BUMN turun 50%, PKK non-BUMN turun 40%. Ya, meskipun demikian, ada catatan lagi, pembayaran sementara hanya dilakukan pada klaim pemegang polis yang tertunda dengan nilai maksimum 5 juta. Kalau polis Anda di atas 5 juta, tunggu dulu coy, bukan sekarang gitu ya. Ya, jadi kalau semua prosesnya sudah lengkap, ya, siap bayar, kalau di sistem disebut status 7, maka dapat dilanjutkan untuk proses pengajuan pembayaran. Nah, dan ada juga catatan sesuai kebijakan dan ketersediaan dana. Ada mungkin juga yang cuma 5 juta tapi karena banyak dananya kurang ya, nunggu. Oleh karena itu dibatasi ya, makanya itu caranya dengan polis yang maksimum 5 juta. Yang di atas itu akan dibayar 2 tahap nanti pelan-pelan ya. Nah, bisnis.com juga memberitakan yang sama bahwa AJB Bumi Putra akan bayar klaim minggu depan ya. Nah, jadi ya siap-siap lah ya bagi Anda yang punya polis. Nah, tunggu Senin depan, apalagi yang punya polisnya 5 juta tadi, tapi yang lebih dari 5 juta sabar ya, nanti diumumkan lagi. Oke, jadi demikian pengembalian klaim gitu ya kepada Anda para pemegang polis AJB Bumi Putra. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.